bersama saya di channel Diva Review. Semoga konten-konten yang kami sajikan semakin bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa sembari menonton kalian tekan tombol like, subscribe channel Diva Review. Terima kasih. Check it out. Dan ini dia lampu 3 watt jenisnya LED dengan harga menurut saya yang paling murah, yaitu sekitar Rp7.000. Nah, lampu LED ini bisa kalian gunakan sebagai lampu tidur di rumah kalian, karena cahaya yang dihasilkan tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup menurut saya. Kalian bisa memakai lampu jenis ini. Ini harganya murah nih. Lumen 100. Lumen 60% save energy. Hemat energi, harganya murah dan fungsinya itu tadi saya bilang bisa sebagai lampu tidur. Terus saja, ini dia berwarna merah. Nah, kalian bisa dapatkan di toko-toko terdekat dengan harga yang terjangkau. Ini dia jenis dan mereknya, bisa kalian lihat. Nah, setelah saya pakai kurang lebih 2 bulan yang lalu, tidak ada masalah sampai sekarang dan tetap awet. Mantap menurut saya. Harganya murah, mantap pula, dan punya fungsi yang saya juga gunakan sebagai lampu tidur saya. Kalau malam saya pakai ini yang berwarna merah, ini berwarna merah. Nah, bagaimana dalamnya dari lampu ini? Kita kan tahu ini LED, dia ringan, sangat-sangat ringan. Seperti ini, jangan pecah ya, sangat ringan. Kita buka dalamnya. Nah, ternyata dalamnya seperti ini. Ini merupakan LED. LED semua nih, lampu LED. Dan powernya pun sangat-sangat simpel, guys. Duh, hanya menterin aja. Bermodal 1 kapasitor, 2 kapasitor, satu yang 47 mikro, 50 volt, dan yang satu lagi lebih gede ini kurang lebih 400 volt. 400 volt ya. 400 volt 105G dan satu IC serta beberapa resistor peta. Ini dia, dan dikelilingi oleh LED, lampu LED nya sangat-sangat simpel. Pantas saja sampai ini pun tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ternyata dalamnya hanya ini doang. Nah, seperti ini. Kalau gitu langsung kita tes aja. Nih, kerjain. Nah, sekarang kita coba, kita tes. Nah, cahayanya seperti ini, dilihat merah. Inilah lampunya. Lampu ini bisa kalian gunakan sebagai lampu tidur di kamar kalian. Jadi sudah kita buka, dia akan putih. Ini cahayanya saja ya, putih ya. Ini dia merah. Nah, jadi seperti itu aja. Ini adalah lampu LED 3 watt yang saya rekomendasikan untuk kalian, bisa digunakan untuk lampu tidur, harga murah meriah dan punya ketahanan yang cukup oke. Hey guys, nah, sampai jumpa pada video-video lainnya. Jangan lupa kalian share, subscribe channel Diva Review ya guys ya. Salam YouTuber, bye bye.